was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Salam sejahtera Malaysia, salam hiburan. Selamat datang saya ucapkan kepada Anda semua dalam channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita hiburan. Saudara dan saudari semua, apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda hari ini adalah satu kejutan yang mana saya lihat daripada satu sumber. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya teruskan perkongsian ini, jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe. Hari ini kita digemparkan dengan satu kejutan berkaitan dengan satu kenyataan daripada bapa kepada Ira. Sejak pengarah Samsul Yusuf mendedahkan sudah berkahwin dua, nama bapa mentuanya yang juga pelakon veteran Kazar, Sasi terus terkena tempias kemarahan netizen. Netizen meluahkan rasa bengang apabila Kazar seolah-olah menyokong tindakan anaknya itu. Ira Kazar berkahwin dengan Samsul yang juga suami orang malah menjadi wali pernikahan pasangan itu di Thailand. Netizen mula mencari semula bapa kelakonan Kazar dalam drama bersiri popular yaitu 7 Hari Mencintaiku yang memperlihatkan dia memegang watak sebagai Pak Samad. Dalam babak drama tersebut, Pak Samad bersama Dr. Adam lakonan Sandy sedang berbual mengenai kebahagiaan hidup bermadu yang bakal dijalani Mia Adriana, yaitu Siti Saleha. Kazar turut terkena tempias kecaman netizen, Mia bahagia ke Pak Samad. Habis itu, kenapa dia tak nak pergi saja, ini semua tak adil untuk Mia soal Adam. Dia kemudian menjawab soalan yang diajukan Dr. Adam yang mana seorang istri akan mendapat surga sekiranya reda untuk berpoligami. Mana ada istri bahagia bila suami kawin lain? Bila seorang istri itu reda, dia tak perlu pergi pun untuk dapatkan surga buat diri dia. Dia lebih kenal suaminya dan nak harungi suasana dan susah senang bersama, kata Pak Samad. Perbualan dalam drama tersebut seolah-olah sesuai dengan situasi yang melibatkan Kazar dengan anaknya serta Samsul sekaligus mencetus rasa geram warganet. Ira sah menjadi istri kedua Samsul Yusuf, geram dengan Pak Samad lepas nih kalau nak nampak dia auto tukar siaran boikot dia. Ujung-ujung anak dia sendiri pun jadi perangai macam tu, kata netizen. Pak dulang paku serapi, kata orang, dia yang lebih sesuai dengan Pak Samad, kata netizen. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Ikuti channel ini untuk mendapatkan ataupun mendengar perkongsian berita-berita terkini berkaitan dengan isu semasa negara ini dan berita hiburan. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god.